Assalamualaikum semua. Satu, jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Okey, hari ini aku nak makan mi kuah. Mi kuah Dia ni utara mai punya ni. Dia orang utara tapi dia niaga di Gombak. Jalan Samudra. Nanti aku tunjuk lokasi dia. Okey. Kuah dia. Okey. Dia line sikit ni. Alamak, terbuka. Buka kuah dululah. Patutnya kita buka ni dulu kan. Baru kita buka kuah. Wow. Dia ada limau. Oh. Dia ada limau. Nampak? Tak nampak pencahayaan. Okay. Nampak? Daging. Limau. Apa? Kita makan. Kuah. Inilah dia. Kuah. Telur dia sebiji. Wow. Inilah dia mi rebus utara no. Ni hok kawin nak royak ni mi rebus dia sebukuh 5 ya aja. Dia ada laksa dengan mi rebus, tapi ambil mi rebus lah. Tengok dia ada telur, ada daging tu, ada 5. Sedap, tapi nampak macam pedas sebab ada lada tu. Cium sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Gua rasa dia punya udang kering dia memang terasa. Tapi kuah dia macam agak cair sikit. Sebelum ni pekat tu. Telur sebiji. Sebiji separuh lah telur. Okey lah separuh. Kena kos sekarang mahalnya kan. Makan. Limau. Aku makan je limau. Dia punya daging banyak juga. Thank you.
Tengok ada lagi daging. Nampak. Banyak lagi nampak daging udang, pedas juga. Siapa yang nak makan belah-belah utara punya rasa lah, boleh pergi di Samudra dekat sekolah rendah. Sekolah rendah Samudra dia buka payung hari Sabtu dan Ahad je. Kenopi, okay? Betul-betul tepi sekolah rendah kebangsaan Taman Selasih. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Ini agak pedas sikit lah. Okay, sehingga kita jumpa lagi di lain channel.